Ya, sini so penuh orang ah. Penuh. Assalamualaikum. Halo semua. Welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngantar mama papa kemana kira-kira? Ke kapal pesiar. Iya, ke kapal pesiar. Ini kapal pesiar ini dari Barcelona sampai Amerika, sampai New York. Ah, lama banget, dua minggu. Lewati Atlantik, lewati Atlantik, laut. Mama selama berapa minggu? Dua minggu ya? Dua minggu. Dan tinggal di New York 2 atau 3 hari, city tour, ya, kota, dan kembali. Dua minggu, lama. Siapa bantu kita? Aku kalau suami keluar kota, aku sendiri. Oke, yuk. Kita ikutin aja persiapan mama dan kita ngantar sampai kapal pesiar. Ya. Biasanya ngantarnya ke airport ya, karena di pelabuhan lainnya. Tapi sekarang ini pelabuhan Barcelona. Jadi kita bisa ngantar. Ya. Yuk ikutin aja ya. Sana hari ini nggak dingin, juga nggak panas. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Anak-anak juga di sekolah semua bertiga. Anak-anak nggak bisa ngantar Padri Abia soalnya sekolah ya sayang. Iya. Hari ini nggak hari libur. Iya, hari kerja. Sekolah, hari kerja, hari sekolah. Yuk, kita ke mama papa. Naik ke atas dulu. Naik ke atas. Iya. Mungkin sudah siap, sudah siap. Mungkin atau belum. Belum. Oke, aku tahu mama nervous, ya, kemarin nervous, packing semua. Ya. Begitu kalau mau perjalanan pasti nervous. Udah siap-siap atau belum? Siap. Mama, que estás nerviosa. No, oh, ya. Está preparado. Siap, lihat. Oke, sayang. Mau be, mama. Mama peluk-peluk dulu, mama. Asih, papa. Eh, bakal kangen 2 minggu. 2 semana. 2 week, 2 semana. Si? 2 minggu. Si, Molière. Ini baru. Sebelumnya nggak ada, sekarang ada lukisan-lukisan sana juga, sini juga. Mama masih siap-siap. Sekarang di sana juga dikasih lukisan, di sini juga. Nah, di sini San Jordi. Kita selalu ke sini. Selalu ke sini. Ingat sama anak-anak. Anak-anak dan pembantu tante. Iya, jalan kaki. Jalan kaki di sini. Ini penuh. Papa selalu selalu nunjukin. Dulu penuh, tapi sekarang surut banget. Ya. Turun duluan bawa koper-kopernya ya sayang ya. Soalnya lipnya kecil. Jadi kecil. Dua kali. Kita nunggu sini. Dua kali. Kenapa? Iki. Gatel. Betul. Tunggu di sini mama masih belum ya. Suami buang sampah dulu. Let's go, ayo. Ayo. Kami. Ayo. No, a l'altre costat. L'altre costat. Ah.
sekarang kita mau naik taksi ke pelabuhan. Mondia. Ke pelabuhan. Okay. Kita mulai pergi ke pelabuhan naik taksi. Pak Mama di belakang sama suami. Ayo. Nah, sekarang sudah nyampe. Lihat. Ini besar sekali ya. Ya, Norwegia Prima. Norwegia Prima. Besar sekali untuk ya, untuk ke Amerika harus besar, ah. Iya. Oke, Reza. Nah, sekarang kita ikut sampai check-in di sana di terminal A. Ini kayak bandara. Terminal, iya. Check-in, nanti paspor, imigrasi, kalau mau ke luar negeri. Kayak airport, tapi di laut. Di pelabuhan. Di pelabuhan. Iya, pelabuhan. Pelabuhan, oke. Okay. Nah, bisa masuk karena, iya, check-in hanya untuk passengers. Iya, hanya untuk penumpang aja. Ya, dan kita bilang bye-bye, bye-bye di sini, buat ya. Mama, papa sampai diri. 2 minggu ke depan. Iya. Dan nanti mama papa mau bikin video. Bikin video di dalam, di kita kamar. Bisa lihat the kamar, kamar besar, suite. Suite. Kamar besar di dalam dan sedikit di dalam kapal pesiar. Iya. Mau be apa? Adeo. Adeo. Enjoy ya. Iya. Nah, ke macam tu mau be. Adeo Ramon. Turun. Nakal. We'll miss you so much. Punis nak kua. No kua pui. Okay. Adeo. Mau be macam be. Adeo. 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 Nah, sini hanya untuk passenger gimana? Hanya untuk penumpang. Penumpang, ya. Yeah. Sini penuh, ramah. Penuh sekali, ramai, yeah, sekali, rame. Banyak banyak orang kaya. Orang kaya, ya, kapal pesiar untuk, yeah, untuk orang kaya. Orang kaya dan, ya, lihat. Sini, Bapak, sini, mama. Sana. Bagasi di mana? Bagasi di sana. Bagasi di sana. Sana. Ampuradol. Hah? Ampuradol. Ampuradol di sana. Saya. Lihatin mama papa. Oke. Okay. Sedih juga ya, 2 minggu. 2 minggu. Oke, dibawain. Oke, okay, ya ta. Ya Bon viajar. Bye bye. Bye bye. Bon viajar. Papa, papa bilang, bilang kita video untuk selalu. Papa selalu bangga. Iya. Iya. Dicek apanya? Ya, banyak paper, banyak tiket, banyak dokumen, banyak semuanya. Kayak di airport. Di airport ya, kayak di airport. Tapi sekarang enaknya waktu kita dulu masih pakai masker ya, sayang ya. Ya, sekarang enggak. Sudah enggak, sudah bebas enggak. Masker. Ya. Oke. Ditaruh di sana. Nah. Oke, akhirnya. 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 Oh. Akhirnya. Adio maka. Adio maka. Cuma. Selalu romantis. Si. Priority. Nah, sekarang check-in priority ya. Karena ada suite. Ada kayak suite. Business class. Ya. Soalnya papa juga selalu kapal pesiar. Setahun pasti 3 kali atau 4 kali. Ya. Kalau sekarang ini ulang tahunnya mama. Dia ulang tahun buat mama. Ya. Oke, sekarang kita kembali? Kembali, ya. Kita atau kembali sampai masuk. Jalan kaki ya. Iya, jalan kaki. Sampai sana. Ini
bridge, jembatan. Jembatan ini, kayaknya kita kapal kaki bisa lihat kapal pesiar dari atas sana. Iya. Kayaknya lebih gede dari kita dulu ya sayang ya. Ini gede. Ini kapal pesiar baru dari Norwegian Satu tahun. Ini baru-baru. Masih baru. Mano, lihat papa mama. Gede sekali. Masuk sekarang masuk di sana. Ya, udah masuk. Masuk. Oke. Udah masuk. Ini dan di sana di dalam imigrasi dan lain-lain ya. Lain-lain. Oke. Ayo, sekarang kita balik. Okay. Masih nunggu suami lagi ke toilet. Bener-bener gede banget teman-teman kapal pesiarnya. Hah? Wes, sudah apa? Sudah, sudah pipi. Kencing. Ya, okay. Sekarang kita jalan romantis. Sekarang lama sampai rumah. Jalan 30 lama. 30 menit. Ya, atau sambil aku lihatin pemandangan ya teman-teman. Ya, lihat pemandangan dari sini. Indah sekali. Nah, teman-teman, tadi kita sudah muter ya dari sana, muter ke sana. Lumayan jauh. Dan sini di jembatan. Ya, sekarang ini kita ngelewatin jembatan dan ada terminal ABC ini A, B dan C di sana. Ya. Dan tadi papa di sini karena akan naik Norwegia Prima di sini. Norwegia Prima. Oke. Sekarang kita jalan sambil kita lihatin kalau sudah di sana ya. Ya. Lebih lama. Naik lama. Lumayan udah capek teman-teman. Ya. Sebenarnya mau naik taksi lagi malah pusing saya tadi naik taksi. Ya. Kita juga, aku juga tadi pusing. Panas banget ya sayang taksi. Panas dan the taxi driver stop. Iya. Stop gini jadinya kayak tengku kayak dublek teman-teman. Ya sekarang kita jalan. Okay. Untung nggak sampai muntah. Jalan terus. Pemandangannya tapi bagus ya teman-teman ya. Lihat teman-teman sampai sekarang banyak banget loh. Ya, tadi kita ini pemberangkatan jam berapa sebenarnya sayang? Jam aku sore. Empat, aku gak tahu empat sore jam apa, gitu. Tapi sore atau malam. Oke, soalnya papa mau enjoy lunch di sana. Ya. Karena sudah bayar sejak seharian di pelabuhan. Ya. Ada. Benar-benar besar sekali. Wah, nggak ada habis ya. Tapi naik kapal pesiar itu enak, tapi aku nggak bisa lebih dari seminggu. Perasaanku jenuh, boring teman-teman. Dulu kita naik seminggu aja udah nggak betah. Lihat the slide ini. Iya. Erik suka sekali ya. Iya. Wah, aku juga. Terlalu tinggi, sayang. Terlalu tinggi. Lihat, kita menelusuri sampai sana, lihat. Ya, jembatan sana. Jembatan. Jalan kaki. Jalan kaki. Olahraga. Ya, bagus. Olahraga. Jarang-jarang kan kita jalan-jalan romantis berdua. Lihat. Besar sekali dari sini kelihatan ya. Besar sekali. Lihat. Kira-kira berapa ruangan ya sayang ya? Banyak ya. Ribuan. Ribuan lebih ya. Lihat, banyak banget. Lihat ini ships. Ship gimana sih? Apa ya? Kapal pesiar. Kapal pesiar ini untuk pulau di sana Mallorca. Oh, yang itu. Ya. Bentar aku lihatin. Nah, ke pulau ini ke Mallorca, Menorca. Gitu. Ini ke pulau. Di sini juga ada pulau kayak di Indonesia. Iya. Setiap hari banyak kali ke sana ke sini. Oke, lihat. Bisa ambil mobil di dalam di luar. Ya.
Norwegia prima. Hah, gede. Gede, Pol. Baru launching ini teman-teman, 1 tahun masian umurnya kapal. Sekarang kita naik apa ini namanya, jembatan layang. Ya. Jembatan layang. Banyak orang nggak pakai taksi, hanya jalan kaki. Jalan. Soalnya udaranya juga seger, juga ada tempat pejalan kaki khusus, jadi nggak bahaya. Nggak bahaya ta? Ya enggak. Soalnya ini buat pejalan kaki. Ya, pejalan kaki ya. Tiangku, di depan pemandangannya cantik sekali ya. Nah, ini Munjuik. Munjuik dari belakang. Dari belakang. Tadi lihat kereta gantung di sana, lihat teman-teman. Kereta gantung. Ada kereta gantung di sana. Di sana. Sampai ada Mari Mahnom. Hotel W. Iya, Hotel W, sana Mari Mahnom dan lain-lain. Ada turis bikin foto di sini. Iya. Tempat tinggal di sini ya. Iya, pelabuhan. Pelabuhan cantik sekali, makanya aku mau jalan. Mau jalan. Sekarang kita sudah keluar dari jembatan, dari pelabuhan ya sayang ya. Dari harbor. Iya. Nah, sekarang kita kemana? Enggak tahu, aku manut. Kesana. Aku manut, sayang. Pokoknya sama kamu, aku manut. Mau pakai metro? Iya. Rumah, bis? Iya, metro aja. Metro aja. Lebih bagus untuk pusing. Oh iya, untuk pusing. Sekarang ini aku pusing, teman-teman. Sedikit sih. Karena okay, sudah kita kena angin, udah lumayan. Mungkin lebih dari 15 menit jalan kaki dari kapal pesiar, dan mungkin 10 menit lagi ya. Pokoknya totalnya 30-an menit sayang kita tadi. Nah, jalan kaki dan nanti metro 15 menit lagi. Hampir 1 jam dari, sampai rumah. Iya, dari pelabuhan sampai rumah. Jalannya sangat sejuk banget sayang. Sangat sejuk banget. Kanan kiri ada pohon kurma dan pohon apa ya ini ya, pinus kayaknya. Bau sekali. Bau. Ini bau ah. Bau sekali. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu, bau sekali. Nah, lihat ini bangunan-bangunan tua di sini, dan lihat itu ada kereta gantung menuju Munjuik. Ya. Yuk. Dan di sana sudah, kalau kita jalan terus itu sudah Barceloneta ya sayang ya. Pantai Barceloneta. Dan kita naik keretanya di sana. Keretanya sana ya. Iya. 5 menit lagi. 5 menit lagi sudah nyampe kereta. Habis itu udah pulang dah. Pulang. Suami aja masih lihat Google di mana tempatnya. Aku nggak pernah di sini, nggak tahu ini. Oke, di sana. Di sana ya. Oh, di sini ada pohon kapuk teman-teman. Yang digawe bantal gitu. Pohon kapuk. Ya toh? Tuh, kapuknya. Pohon kapuk. Sampai sana. Di pohon kapuknya banyak, teman-teman. Pemandangannya cantik ya. Langitnya biru banget hari ini. Bersih. Lihat sepanjang jalan buah kurma ya, sepanjang jalan ke sini sampai sana itu buah kurma semuanya. Lihatin, di situ buah kurmanya sangat lebat sekali tuh. Kita ke sana kan sayang? Ya, tapi lewat sini dulu. Lewatin sini dulu. Oh, oke. Masih lampu merah. Ya, teman-teman, buah kurma gembel sekali. Kebiasaan. Sangat gembel sekali. Istriku sini sampai sana. Selalu lihat. Hah?
kayak radar, selalu lihat kalau ada buah, ada apa, kayak radar, ada tiung. Jan sampai sana, ini pohon kapuk banyak banget, cantik ya. Pohon kapuk. Sampai sana juga. Aduh, gobios teman-teman, gobios. Padahal sekarang ini musim dingin tapi masih panas. Ya. November, nanti Desember udah ada salju atau belum ya kira-kira sayang ya? Semoga. Semoga aja atlet di sini ada salju. lihat banyak banget tuh. Banyak banget kurmanya. Kurmanya banyak banget. Tium Barcelona. Nah, ini video kiriman dari mama papa, dan ini toilet beliau ya. Ini udah nyampe kapal pesiar, dan ini toiletnya. Mama bikinin video khusus untuk saudara online, kayak apa sih di dalam kapal pesiar itu, dan ini tempat mandi kayak gitu, di situ tempat baju. Dan itu mama lagi nggak tahu ngapain. Pokoknya ruangannya ini ya, ruangan besar untuk beliau berdua, termasuk sudah sangat besar. Dan kalian tahu ya, kapal pesiarnya emang sangat gede sekali karena juga perjalanan selama 2 minggu. Lumayan lama juga ya, 2 minggu, 14 hari. 15 hari sih sebenarnya, tapi ya 2 minggu gitu ya. Ini kalau terang lihat terasa apa, gede banget kamarnya teman-teman, sangat gede sekali. Terus ada TV, TV-nya juga gede sekali. Ada tempat nyetrika, ada kulkas dan lain-lain. Komplit sih kayak di hotel, tapi ini di kapal pesiar. Itu kalau lihat luar dari balkoni kapal pesiar ini sebelum beliau berangkat sorenya dari Barcelona, pelabuhan Barcelona. Sampai ketemu 2 minggu lagi mama papa dalam keadaan sehat, dan pokoknya enjoy the trip. Menikmati masa tua berdua, honeymoon. Happy honeymoon papa mama. Honeymoon indahnya ya, sampai tua bersama menikmati masa-masa tua tanpa anak cucu, masih sehat. Tuh, sekarang papa di ke balkoni lagi, lumayan gede banget ya balkoninya, juga sangat luas sekali. Ya udah, ini aja, mungkin kita sambung lagi kalau papa mama apa itu kasih video lagi buat kita, pasti aku akan tunjukin ya. Dan papa itu bangga sekali karena banyak banget pegawai yang dari Indonesia itu selalu bilang menantuku itu dari Blitar, dan apa itu, sebagai YouTuber sangat bangga sekali teman-teman. Ya udah, ini aja dulu, kapan-kapan kita sambung lagi. Ini dari videonya papa mama. Soalnya tadi suami mampir ke kantor yang di TADS sini, jadi aku naik taksi, jadi naik apa itu, train. Suami naik, aku naik taksi ke rumah, cuma dekat ya tadi.
Oke, sampai ketemu aja di next video karena udah capek juga. Dan terima kasih buat semuanya. Love you all dan bye-bye. Bye.